5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin Diriansa, kelas 9D, absen 16. Saya akan berpidato tentang tema digitalisasi di era modern. Yang terhormat Bapak M. Sarul Khoir, SPDI, selaku Kepala SMP Asa Cendekia. Yang saya hormati Ibu Yeni Septi Yulianti, SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Dewan Guru SMP Asa Cendekia, serta teman-teman yang saya cintai. Pada pagi hari ini, tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang senantiasa memberikan kita kasih sayang kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melakukan segala bentuk aktivitas. Perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital, proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hingga saat ini, industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk menopang operasionalnya. Proses peralihan ini juga ditunjukkan untuk memudahkan semua urusan yang diperlukan oleh user atau pengguna layanan dan produk dengan berbagai kemudahan yang tersedia berkat proses tersebut. Diharapkan loyalitas user meningkat dan transaksi yang terjadi semakin besar nilainya. Meski pada prakteknya proses ini berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang memiliki karakter unik, namun proses digitalisasi dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap besar, mulai dari proses sampling, kemudian proses kuantitas, dan terakhir proses pengkodean data yang sudah diciptakan. Namun pada pengaplikasiannya di dunia industri kadangkala masih ada orang yang curang. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita berharap kelak suatu saat kita semua akan menjadi generasi yang hebat dan sukses dengan menguasai digital di era modern seperti saat ini. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati hadirin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.